steam tofu dengan udang ya, memang senang masak, memang sedap, modal pun tak tinggi. Boleh cuba, nanti mengajar cara-cara memasak ya. Kotak tofu ya dengan udang ya. Nanti ada pakai lobak ya, ini lobak jeruk ya, tapi manis punya ya. Ada satu jenis masin, ini manis ya. Bawang putih anti pakai 16, bawang kecil ni merah anti pakai 8 atau 9 ya. 3 biji cili api dan daun sup sikit ya. Okey, anti ada guna perasa and garam, kicap cair and kicap pekat, dada putih, sos tiram. Okey, tak pinggan kan, kita terbalikkan dia ya dulu ya. Kita potong sikit sini untuk buang angin dia ya. Kan dia sikit keluar. Okey, steam dia masa dalam 5 minit ya. Air belum mendidih, mungkin lama sikit ya. Jadi nanti masukkan dulu, kita steam dia ya. Okey, dalam 6-7 minit lah, pasal nanti air tak mendidih lagi ya. Jadi nanti potong dulu untuk nak goreng dia ya. Jadi bawang goreng ya, kalau banyak sikit sedap ya. Nanti bubur minyak ya sikit. Minyak dah panas, nanti masukkan bawang ya. Nanti goreng ni biar dikuning-kuning dulu ya, sebelum nanti nanti potong lobak ya. Lobak ni kita potong kecil ya. Jadi nanti potong ya, tengok. Potong kecil-kecil, baru sedap ya. Kita potong kecil-kecil ya. Ini lobak manis ya, lobak jeruk manis ya. Okey, bawang goreng dah siap ya. Sekarang kuali ya, kita nak tumis bawang putih ya. Okey, dah kuning ya. Nanti masukkan udang ya. Kalau tak udang tak ada, udang kering pun boleh ya. Lobak ya, lobak manis jeruk ya. Air panas sedikit ya. Nanti masukkan kicap pekat sikit ya. Oops, tiram sedikit ya. Lada putih bubur sikit ya. Wangi ha. Bubur kicap cair sedikit ya, rasa sedikit ya, garam sedikit ya. Kita dah masak siap ni, jadi nanti tutup api ya. Kita tuang yang tadi kita dah steam tofu ni, kita bubur atas ya. Wow, memang budak kau suka ya. Nanti taruh bawang goreng ya. Nanti bubur daun sup, cili ya. Okey, dah siap nanti punya steam tofu dengan udang ya. Tengok, boleh cuba ya. Senang sahaja masak. Jadi modal pun tak tinggi sangat. Boleh cuba ya masak untuk keluarga. Terima kasih. Kalau sedar, tolong like auntie and subscribe ya.